Okey, beginilah suasana perkhemahan SK Mane pada 2022 di mana persiapan menghias kemah masing-masing didahului dengan persatuan BSMN Bulan Sabit Merah. Ini hasil yang telah mereka siapkan, iaitu gadgetnya ialah rak kasut. Ya, rak kasut. Ini pula dari Pandu Puteri Okey, Pandu Puteri. Okey, yang mereka lakukan rak seberguna. Okey, lihat hiasan yang telah mereka sediakan. Ini pula pengakap sampai ke bumbung dihias. Ya. Dan inilah guru-gurunya yang bertukus lumus. Ya, habis ketiak, habis kaki semua. Dia doran? Ya, itu dia. Ya. Ya, mek tu promosi terus. Okey. Ini rak yang diadakan gadgetnya. Ini pengakap. Nah, ini tunas kadet remaja sekolah yang telah diburatnya ialah gadget pinggan mangkuk. Ini hiasan yang telah direka cipta oleh tunas gadget remaja sekolah. Dan akhir sekali ini apa? Kelab ni? PPIM ya, masih dalam proses lagi menyiapkan menjalin gabung jalin daun kelapa untuk dijadikan ribi-ribi cantik. Inilah, ini adalah apa, pakar merebeng-rebengkan, iaitu dia. Lihatlah hasilnya. Ha, itu hasil dia. Bergelok-gelok-gelok tu. Ya ini belum siap lagi. Gelok-gelok-gelok-gelok ya, lihat bersungguh-sungguh. Okey, ya. Dan ini gadget yang dihasilkan, iaitu gadget apa ni? Kasut plus apa ni? Rak kasut Rak seberguna. Ya. Ada pen, ada sudu, boleh letak belakang semua. Nak duduk pun boleh. Ya, silakan duduk. Okey, beginilah suasana perkhemahan pengakak SK Mane 2022. Sungguh meriah. Semoga berjalan lancar. Zas.